Halo YouTube, baik sama channel gue, dan di depan gue udah ada Kawasaki Ninja 300cc. Gila-gila. Ah, udah lama nih gue ngeliat motor kayak gini. Ini menurut gue salah satu motor legend karena terkenal dengan jambakannya. Terutama waktu gue zaman SMP tuh yang punya motor ini udah pasti edan banget lah. Pokoknya ini semua motor 150cc waktu itu nggak ada yang ngalahin motor ini. Sekalian nostalgia, kita langsung test ride aja ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, udah lama nih cuy. Anjir. Wah, gila, udah bertahun-tahun baru nyalain motor nyala. Duh, masih belum meter nih cuy. Gila. Kebulnya cuy. Kebul 2 tak. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain aja ya. Wah. Wah, ini Ninja SS ya. Sebenarnya sama aja sih, SS, KRR sama R. Mesinnya sebenarnya sama aja. Yang ngebedain dia cuman si wah gila, yang ngebedain dia cuman si fairingnya aja sebenarnya. Kalau yang SS kan dia lebih kayak old style gitu, bener-bener lampunya batoknya bulat. Kalau yang R tuh alien gitu gue sebutnya, dan yang RR ya tau lah itu sport racingnya. Gila. Wajar. Wah, mudah-mudahan sih ini gue nggak tahu ya, ini apakah super kipsnya masih nyala atau enggak, soalnya ya itu cuy, jambakan setannya itu loh super kipsnya. Mudah-mudahan sih jalan ya. Sudah kita isi bensin dulu cuy, karena karena bensinnya udah habis sih katanya. Ya. Oke cuy, oke mati. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, aduh, aduh, aduh. Gila. Ini tuh dulu pas gua SMP, ini motor tuh ini bener-bener terkenal banget. Jadi ini satu penguasa jalanan dulu waktu gue SMP itu. RR, R, SS, pokoknya Ninja tuh penguasa. Karena gak ada yang ngalahin powernya. Gue lupa powernya berapa, cuma maksudnya ini di atas 20-an ya. Maksudnya on crank setnya, jadi ini udah gede banget gitu. Beda sama motor-motor yang 150 pada umumnya gitu tuh kan. Saingannya Satrio, Vixen gitu kan. CBR 50 yang lumayan gede itu 17 tower, ini tuh udah paling gede. Apalagi ya tahu sendiri ini 2 tak gitu. Jadi kalau menurut gua 2 tak tuh kalau di ke 1 ke 4 tak itu jadi 300cc. Ini kayaknya 300cc. Wah, dulu motor ini benar-benar ada nyala, ada yang ngalahin lah. Kita cobain jambakannya coy. Banget ini motor dulu beneran. Cuma ini kenapa aja udah diganti ya, sebenarnya ya lo tau sendiri lah, kalau 2 tak kan suaranya sama ya, maksudnya nggak ada yang beda gitu. 2 tak suaranya kayak gini, cuman gua lebih senang suara yang originalnya sih. Sebenarnya originalnya tuh lebih halus gitu. Kalau ini kan dia udah diganti, jadi suaranya memang sedikit kasar gitu ya, cuman
selera lah, itu selera lah. Kering-kering gimana gitu suaranya. Aduh, asapnya tuh dulu gue inget tuh sampai ada yang di ada rasa aberinya lah, rasa apa itu. Ngomongin tuh ya udah, asap RR. Udah. Dulu biasalah zaman-zaman SMP ya dulu misalkan biasa ada yang ngeband-ngeband tuh udah di salib RR tuh udah enggak ada yang ngelawan. Bahkan ini sama Ninja 2.5 pun yang dulu gitu kan. Ini masih berani loh, maksudnya masih berani nantangin gitu. Karena memang ya gelo sih tenaganya, jambakannya tadi bahaya. Gua pengen lagi, kalau misalkan tracknya panjang ya, sumpah pengen lagi nyobain anjir. Motor ini sebenarnya yang gue test ride gak banyak perubahan sebenarnya. Ini paling remnya aftermarket udah sih, paling sisanya kayaknya beberapa kayak peleknya sih kan, kalau lu tau sih lah kalau SSR ya peleknya tuh gak salah pelek yang rada racing gitu, palang 3 sebenernya kayaknya udah diganti deh sama yang pelek jari-jari gitu. Tapi jadinya keren emang, mungkin yang konsepnya temen gue, ini punya temen gue, punya si Arya, mau dijual juga. Sebelum dijual gue test ride dulu, ini bikin konten ya mungkin bro gitu. Wah gila-gila, dan ini gue baru ngeh gitu, motor ini tuh dia nggak ada indikator bensinnya. Kalau misalkan motor apa sih namanya tuh RR tuh kok nggak salah ada, jadi emang nggak otomatis, jadi harus pencet tombol dulu ya kalau gua nggak salah gitu. Pencet tombol, ada sesuatu di engine di dashboardnya terus dia baru naik tuh apa di stangnya gitu ya. Kalau ini kayaknya nggak ada, benar-benar sama sekali nggak ada indikator bensin, jadi lu ngelihatnya ya udah langsung dari bensin aja, perkiraan aja habisnya berapa gitu sih. Wow, ini tarikannya overall masih enak sih, ini kayaknya udah hampir 11 tahun deh ini kayaknya deh. 11. Wah. Jadi dia tuh ya enaknya tuh gini loh bro, dia tuh bawahnya tuh sebenarnya nggak terlalu ngejambak ya tuh bawahnya, yang gue rasa ini sekarang ya dia nggak terlalu ngejambak, tapi kalau lu main atas juga dia bisa ngejambak juga karena ada si hipsnya itu, dia kebuka gitu, valve-nya lah, valve timingnya lah kalau di Honda atau Yamaha ya. Jadi itu yang bikin tenaga ini sebenarnya motor ini enak banget. Wah, anjir. Ada ya, kita coba lagi ngejambak ah. Ini gue kangen anjir sama motor ini. Wah, gue kembali. Dan ini joknya udah diganti ya, maksudnya kayaknya jok racing gitu sih, ini keras banget soalnya landongan hatinya tuh, padahal joknya empuk sih sebenarnya, diganti ya mungkin untuk kepentingan drag, nggak tahu ini kalau drag pendek ini memang loh melawan 150cc yang ada di Indonesia saat ini pun juga gua berarti jamin cuy nggak ada yang ngalahin. Siapa yang mau ngalahin coba? Nggak ada aja. Wah ini BTW senya nggak ada, dan khas motor tahun ini ya tentunya dia lampunya nggak ada, bisa dimatiin coy. Alright, oke cuy. Wah gila. Selesai tes racing. Kita mampir dulu ke sini.